Beredar surat penetapan tersangka untuk Nikita Mirzani. Surat bernomor S, TAP atau 56 atau VI atau RIS 25 atau 2022 atau Reskrim menerangkan penetapan tersangka untuk Nikita Mirzani dalam surat yang sedih ditandatangani langsung oleh Kasat Reskrim Polresta Serkot dan selalu penyidik AKP David Adikusuma. Juga telah diberi stempel basah. Surat penetapan tersangka atas nama Nikita Mirzani itu dikeluarkan oleh Satreskrim Polresta Serpot tanggal 13 Juni 2022. Kemudian personil kepolisian yang dipimpin oleh AKP David Adikusuma selaku Kasatreskrim mendatangi rumah Nikita Mirzani pada Rabu dini hari 15 Juni 2022. Pak, Bapak datang aja jam 3 itu udah salah. Karena saya punya, Bapak tunggu dong. Bapak kan katanya, tunggu loh, ya saya kan mau bangun. Nggak bisa. Terkait beredarnya surat penetapan tersangka tersebut, Nikita Mirzani pun angkat bicara. Dirinya mengaku belum mendapatkan surat tersebut. Lebih lanjut, Nikita mengungkap dirinya belum menerima surat penetapan tersangka yang saat ini ramai beredar. Nikita Mirzani juga merasa bahwa apa yang dialaminya seperti main-main.